Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, suara saya jelas ke tidak, sahabat-sahabat? Alhamdulillah, cepat ya ramai yang hadir sama. Sekarang dalam jam 11.20. Ya, yeah. Dalam betul cik, 11.20. Okey, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kami dalam perjalanan. Sekejap lagi akan sampai di Gombak. Sebab pagi tadi persiapan di HQ di Seremban tu, kita ada tambah persiapan-persiapan yang lain, jadi agak lambat bertolak. Dan sekarang sedang menuju ke Gombak. Kita akan sampai di pusat berhimpun di Gombak ni. Sebab Gombak dengan Pahang tu dah tak jauh dah kan, sebelah je. Nanti di sana dah menunggu tim-tim jentera kita dengan bomba sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, apa perkembangan? Ada sahabat-sahabat saya ditemeluh, kapun saya belum naik tapi dah terperangkap. Tadi ada beberapa orang sahabat saya daripada Pahang, ada mesej, dia kata sekarang di beberapa tempat, sebab dia ada tulis dekat sini, air dah mula naik, semakin naik. Kita ingat air semakin turun kan hari ini, tetapi kerana air sungai Pahang dan beberapa sungai yang besar di Pahang naik serentak. Jadi ada yang dah lumpuh, ada yang dah semakin lumpuh, banjir semakin dahsyat dan sebagainya. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, perkembangan ni kita akan selalu share. Ramai juga yang tanya, Ustazah kenapa dah lama Ustazah tak ada live, tak ada ceramah kan. Sebenarnya memang kita sedang bagi tumpuan kepada sahabat-sahabat yang terlibat dengan banjir. Jadi kuliah-kuliah ditangguhkan. Saya mohon maaf kepada penganjur yang kita tangguhkan last minute. Nah kan, last minute penganjuran. Tapi kebanyakannya penganjur faham sebab kita sedang bagi tumpuan bantuan banjir di Pahang dan juga Johor. Subhanallah. Selain daripada Rauk Pahang, ada beberapa daerah di Pahang yang lain yang lebih dahsyat. Rupanya dah lumpuh, dengan elektrik tak ada, dengan air pecah, dengan sangat dahsyat sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Dan hampir macam nak menyamai kesan ataupun banjir pada tahun 2014. Kita tahu pernah berlaku satu banjir besar yang sangat dahsyat pada tahun 2014. Maka untuk kali ini juga kita sedang menghadapi risiko-risiko seperti itu. Jadi kita tahu dah ada beberapa nyawa kan, meragut beberapa nyawa, dan alhamdulillah jumlahnya tak tinggi. Tapi sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah sekejap lagi kita akan sampai ke tempat berkumpul. Kami nak bergerak, mungkin sejam lagi kita akan sampai di Pahang. MasyaAllah. Jadi kita nak tunjuk sikit bagaimana tim kita di sini yang dah ready ni. Kita dah mula kan, MasyaAllah. Okey, alhamdulillah, dengan tim bomba dan sebagainya. Okey, sekejap cik. Kita dah sampai. Kita memang tengah lang. Jadi kita untuk mana ni? Kena mana? Okey.
sekarang kita dah pun berada di cari mesin sesuai yang sama lah. Subhanallah. Jika kita tengok apa yang ada, okey, kalau kita tengok antara tim yang ada sekarang, kita sedang berkumpul di lokasi ni. Kita ada bomba akan sertai kita, bomba penyelamat. Sebab nanti sahabat-sahabat sekalian, kita tahu di sana antara isu yang masalah utama penduduk juga bekalan air. Jadi kita ada bawa berapa liter bekalan air juga kerjasama dengan bomba. Alhamdulillah, ini antara geng-geng grup bomba kita, masya Allah. Okey, Ustaz Azmi sebagai pengarah projek bersama dengan ni tim bomba mana ni? Tim bomba Simpatika dengan tim bomba apa? Okey, tim bomba Simpan 3 dan Sri Sedang. Subhanallah, Allahu Akbar, terima kasih. Okey, masya Allah. Jadi kita bersama dengan ramailah pihak-pihak ni, subhanallah. Okey, Taman Sri Sedang. Kemudian kita tengok, kita mungkin bergerak dalam hampir 10 kenderaan lah. Okey, ni untuk target masak apa semua. Okey, kemudian mana lagi Ustaz? Mana lagi kenderaan buka yang bahagian belakang? Nak tengok apa ni? Bomba ada air. Itu live juga ke? Awak kena pegang ni sebenarnya. Ha? Boleh, boleh, boleh. Jom, jom, jom. Masya-Allah. Okey. Kenapa macam tak ready? Okey, sekarang okey. Okey, kejap tim bomba nak ambil gambar. Mana encik suami? Tim bomba nak ambil gambar jap. Subhanallah, kita dah ready dengan tim bomba. Kemudian kita tengok antara persiapan-persiapan lain juga tim kita. Okey, kita turun dengan ada Hilux sebab kita tahu kita akan meredah banjir. Kita akan masuk beberapa kawasan yang tak boleh dilalui oleh kereta biasa. Kita akan masuk dengan kereta bomba, dengan Hilux. Kemudian kita bergerak dengan van. Okey, ini apa ni? Kedua, misi bantuan banjir ke Johor, ke Pahang. Kemudian kita bergerak juga dengan van. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah van sumbangan. Sumbangan kalian kan, yang mana daripada hasil sumbangan kalian, van ini kita telah mampu beli. Alhamdulillah, kita manfaatkan sungguh-sungguh misi bantuan banjir dan pelbagai misi lagi. Misi dakwah kepada orang asli, misi apa ni, sahabat amal care ke apa, perkampungan-perkampungan, misi-misi bantuan kebajikan, kecemasan dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok apa yang ada di dalam ni. Kita ada bawa roti yang banyak untuk segera. Kemudian ni ada pakaian jubah untuk anak-anak tahfiz yang kita berhubung, mereka tinggal selai sepinggan saja. Kemudian ada kopiah mereka, baju-baju. Ini semua daripada infak kalian, sebab kita dihubungi oleh
Ada tafih dan sebagainya. Kita bawa je apa yang ada. Okey, telur, makanan-makanan dan sebagainya. Kemudian kit dakwah ada dekat mana? Kit ibadah. Okey, sini dek. Okey, belakang ni. Okey Ustaz, kita bawa berapa roti ni? 500 sudah. Dan 500 sen ah. Ha, subhanallah. Okey, dan istimewa juga kita ada bawa kit ibadah. Kit ibadah ni terdiri daripada telekong, sejadah. Mana kit ibadah? Kit ibadah mana? Mana kit ibadah? Okey, okey. Ini salah satu van orang infak juga. Subhanallah, walaupun van ni berusia dalam 20 tahun lebih. Dah 20 tahun lebih ni. Van ni, van Serena tak silap, yang lama. Tapi subhanallah, Allah bagi. Okey, ni kita nak tunjukkan. Ini antara yang kita ikhtiarkan, sahabat-sahabat sekalian. Kita bawa bersama kit ibadah sebab kita tahu mereka ramai yang keluar rumah selesa pinggan. Tak ada telekong, tak ada kemudahan untuk solat, dan kita akan bawa juga keperluan wanita seperti apa ni, tuala-tuala bila wanita haid dan sebagainya. Jadi dalam kit ibadah ni ada telekong solat untuk dewasa, kemudian ada sejadah. Kita beri sejadah. Kan, subhanallah. Ini adalah untuk keperluan wanita. Kemudian bagi lelaki pula, contoh yang lelaki ini. Okey, ini contoh yang lelaki pula. Jap. Boleh sesiapa tolong Ustazah ambil barang? Okey. Ini yang wanita. Ya, kita akan bagikan telekom percuma. Masya-Allah. Kita akan bagi telekom percuma. Okey, yang lelaki kita akan bagi apa ni, kain plekat, sebab dalam keadaan banjir ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, pengalaman saya sendiri dan pengalaman daripada ramai aktivis banjir, ramai sebenarnya masa banjir tak solat, antara banyak faktor sebenarnya, banyak sebab. Bila dah berkumpul ramai, lepas tu air terputus. Jadi bila sampai sana, kita ada tim lebih kurang dalam 50 orang. Dan kalau ada sesiapa yang nak turun sama, sebab bukan Raub saja, Pahang luas sangat, kawasan yang terjejas. Jadi kalau ada siapa yang nak turut sama, boleh tekan link WhatsApp. Link WhatsApp yang disertakan. Share link WhatsApp yang disediakan sebagai untuk jadi aktivis. Kan, aktivis kita bantu, sebab antara perkara yang kami concern ialah berkenaan dengan solat. Jadi kita nak bagi galakan, kita nak bagi kesungguhan kepada mereka tetap menunaikan solat. Kita akan pimpin, sebab ramai orang ingat tak boleh guna air banjir tu, tak boleh. Jadi kita tetap, kita akan gunakan air banjir. Kita boleh ajar mereka kawasan selamat lah, kan, asalkan air tu lebih daripada 2 kolah. Kita dah ready dengan mic, kita dah ready dengan speaker. Saya sendiri akan bercakap di kawasan-kawasan penempatan supaya mereka tetap kuat, akan bagikan sokongan, motivasi nanti di sana, di penempatan-penempatan majlis yang kita sempat sampai, yang mampu kita capai, supaya mereka tetap teguh dengan kesabaran, dengan keimanan. Dan kita akan, ini baru permulaan, ini round pertama. Jadi kita turun dalam 300 kit ibadah, makanan dan sebagainya. Dan benda ni kita akan bersambung-bersambung. Jadi once kita dah ada tempat penempatan, nanti kami akan bertempat di masjid apa? Kita akan bertempat di Mahat Taufiq As-Sakinah. Mahat Taufiq As-Sakinah di Raub Pahang. Jadi di situlah tempat penempatan. Kalau ada siapa yang nak jumpa saya, kita jumpa di sana, nanti kita share. Kan, mana lokasi, mungkin ada masa-masa banjir nak jumpa ataupun apa-apalah, kan. Dan kita jemput sama. Masya-Allah, Allahu Akbar. Ini ada lagi satu, okey, satu tim lagi yang sampai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Mungkin last kita bercakap sikit dengan pengarah projek kita. Okey. Okey, Ustaz Azmi, minta Ustaz Azmi cakap sikit apa perancangan. Kejap lagi. Ustaz cakap. Tak apa. Ustaz cakap. Ustaz, okey, Ustaz Isa meh. Okey, perancangan kita bila sampai nak buat apa semua? Bismillahirrahmanirrahim. Antara perancangan kita, yang pertama sekali kita ada sediakan dapur rakyat, maknanya kita masaklah dekat situ. Kita bawa 300 ke 400 pack untuk kita masak dan siap kita hantar yang makanan dah bermasak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tim kita bawa untuk cuci-cuci. Kita bawa ada bomba pun ada join.
Makna kita ada water jet dan yang satu lagi tu water apa? Water pump. Water pump. Water pump untuk bantu cuci rumah yang kedua. Seterusnya yang ketiga kita ada tim dakwah kita. Kita bawa kit dakwah yang pertama sekali. Yang kedua kita ada Ustaz Firdaus untuk bagi tazkirah sikit tentang solat ataupun apa benda macam itulah. Dan kita ada bawa pack makanan. Pack makanan ni untuk sementara lah, roti, Maggi, kita ada belikan biskut-biskut insyaAllah, khas untuk mangsa-mangsa banjir insyaAllah. Okey, subhanallah, sekarang kita nak bercakap dengan Abah Bomba sikit. Ha. Dan kita bawa juga tuala wanita sebab ramai juga wanita dalam keadaan uzur dan sebagainya. Sukar. Okey, itu antara tim-tim kita lah dekat sana. Kalau boleh nampakkan kat sana. Okey, kita nak cakap dengan seorang wakil T-Bomba. Boleh, tuan boleh? Kita cakap depan ni. Okey. Mana? Sini. Okey, subhanallah. Nama tuan siapa? Saya Muhammad Faizal. Okey, Tuan Muhammad Faizal. Okey. Jadi, biasa kan, bomba bila turun di kawasan banjir, kecemasan macam ni, apakah peranan ataupun mungkin pengalaman tuan sendiri bagi operasi penyelamat masa-masa banjir? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya kami pernah terlibat dalam banjir yang 2014. Kami terpanggil untuk buat misi bantuan sama macam ni katlah. Bantuan makanan, minuman, pakaian, dan kalau ada yang memerlukan penyelamatan, kita akan buat penyelamatan lah. Mana yang kampung-kampung yang terjejas, daripada kita buat pemindahan daripada ni ke kawasan pemindahan lah. Okey tuan, apa ni, tak apa bagi ni. Kita nak tanya, nanti tuan dekat sikit tau, takut tak dengar suara. Okey. Banjir 2014 dengan banjir sekarang, tuan nampak macam mana? Bagi saya, banjir yang 2014 lagi mencabarlah sebab kami buat bantuan, kami pun terkandas nak balik masa kami balik ke KL. Kami terkandas di Temeloh. So kami terpaksa bermalam di sana dengan tak ada apa-apa makanan. Sebab makanan yang tu memang kami bagi untuk mangsa banjir. So hari yang sama juga kami buat, pagi kami pergi sampai sana buat agihan dan kita pulang. Sampai nak balik tu memang kami terkandas lah. So kami terpaksa tidur di surau dan tak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah, pagi subuh tu ada hamba Allah sedekahkan nasi lemak minum pagi untuk kami lah. Itulah kuasa Allah. Tuan, pengalaman tuan tengok dari sudut emosi ataupun tekanan masa banjir macam mana? Tekanan memang sangat menyedihkan lah. Kami, masa kami hantar tu, ada seorang masjid tu sampai dia kata 3 hari dah tak tukar baju. So kebetulan memang kami ada bawa baju, terus kami bagi dia pakaian lah pada masjid tersebut. So kita minta masyarakat prihatin lah. Kalau mana-mana yang ada NGO yang membuat bantuan, hulurkanlah bantuan kepada mereka yang memerlukan. So apa ni, COVID pun jangan lupa, kita kena sentiasa mematuhi lah, berjaga-jaga. COVID ni tak tahu sampai bila kita nak habis. So serah pada Allah lah. Okay, sekian. Terima kasih tuan. Jadi mungkin sedikit pada saya lah, dalam misi kita nak menyantuni masa-masa banjir. Kalau kita lihat di sini, mereka terkesan sangat-sangat daripada sudut tekanan emosi, tekanan perasaan, yang mana mereka memikirkan tentang anak-anak dan diri masing-masing, keperluan barang, tilam semua, ataupun almari dah roboh, hancur dan sebagainya, tilam yang basah tidak boleh digunakan lagi, dan memikirkan tentang keperluan harian mereka, makanan yang mungkin dah ditenggelami air dan sebagainya. Inilah tekanan tekanan yang mereka hadapi. Jadi kita kesana dalam satu matlamat, kita ingin meringankan beban mereka melalui sokongan, sokongan makanan, sokongan keperluan harian dan sebagainya. Mana mungkin, mana tahu kita mampu untuk menguatkan semangat mereka kembali, menghilangkan sedikit tekanan bila mana kita bersama-sama mengangkat tangan mereka dan menepuk dada mereka untuk menyatakan sabar tentang apa yang telah berlaku sekarang ini. Moga-moga suatu hari nanti, dengan usaha kita ini,
mereka mampu menguatkan kita kembali ketika kita diuji nanti. Mungkin kami diuji nanti, mereka datang kepada kami, lalu mereka mengangkat tangan kami, lalu menepuk dada kami, berkata sabar, lalu kami tersentak bahawa dulu kami pernah berkata demikian pada mereka. Dan moga-moga kata-kata kami pada hari ini akan dikatakan balik pada kami suatu hari nanti untuk menguatkan kejiwa kami bila mana kami diuji, insyaAllah. Jadi bersama-sama kita dalam misi ini mendoakan keselamatan dan yang terbaik daripada kami semua, insyaAllah. Okey, subhanallah, liputan ni akan bersambung lagi. Nanti bila kita dah sampai ke lokasi, kita akan share bagaimana suasana pasca banjir. Dan mereka bukan pasca, mereka masih lagi dalam pra banjir. Dalam tempoh banjir lah, pasca banjir lah. Okey, kepada siapa yang nak bersama dengan perjuangan ini, insyaAllah boleh menyumbang kepada akaun yang tertera ataupun yang tuan-puan tengok ataupun di ruangan komen. Dan insyaAllah ini adalah langkah pertama. Langkah susulan begitu banyak. Kita bawa borang untuk siasatan untuk isi rumah. Keperluan selepas ini biasa kita akan menyusul dengan bantuan seperti tilam, bantal, selimut, kemudian keperluan dapur biasa kita akan bekalkan perkara asas untuk mereka masak. Dapur, tong gas, mungkin sedikit periuk, ada beberapa peralatan untuk mereka boleh survive masak dalam beberapa hari sementara menunggu air suruh untuk kembali pulih dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kami ada bawa juga water pump, water jet, water pump untuk kita pump air daripada sungai supaya kita boleh bantu grup cuci-cuci nanti. Ada lebih kurang dalam 50 orang. Kita target untuk 2 hari ini dapat 100 buah rumah, 50 buah rumah. Biasanya bila kami pergi turun, rumah-rumah ni mereka dah tak ada apa-apa dah tinggal. Kita cuma bantu emosi, minta mereka sabar. Setiap kali mereka melihat semua barang rosak, totally lost. Dan lagi yang terduduk di tepi kereta, yang tenggelam terus dan tak jumpa kereta, macam-macam tuan-tuan puan-puan. Saya pasti bila kita sampai di lokasi nanti, keadaan lebih menyayat hati, kita akan menemu ramah, kita akan jumpa dengan saudara-saudara kita di sana. Maka setakat itulah perkongsian buat masa ini. InsyaAllah kita akan jumpa di sana lebih kurang dalam sejam lebih lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami semua mengucap terima kasih daripada NGO Sahabat Amal Care. Sekian. InsyaAllah kita akan membaca doa untuk permulaan perjalanan kita. Kita akan bacakan doa. Okey, berkumpul sekejap untuk bacakan doa. Panggil semua ya, tim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma rabbi yassir umurana, rabbi yassir umurana, rabbi يسر أمورنا ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسير عليك يسر بالتميم بالخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مقسوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا Tuhan kami, permudahkanlah urusan misi banjir kami di Pahang dan juga negeri Johor ini ya Allah. Mudah-mudahan apa amal yang kami buat ini bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna وكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تكبير. الله أكبر. Baik, insyaAllah. Perjalanan kita selamat pergi dan balik insya-Allah. Amin. Okey, jom. Boleh insya-Allah. Allah. Ada yang di tepi. Terima kasih semua.